Oke, okay, halo guys, balik ke channel gue, Brian Vlog. Nah, jadi hari ini gue bakal nge-review ya, reviewnya helm. Dan ini rekomendasi helm yang menurut gue, oke okay buat kalian yang mau ganti mode uh, yang. Oke, okay, halo guys, balik ke channel gue, Brian Vlog. Nah, jadi hari ini gue bakal uh, menjelaskan helm gue apa yang seperti kalian, komen-komen kemarin, yang penasaran bang helmnya apa, terus yang kedua, masuk okay, ke bagasi Aerox gak. Jadi jawabannya ini, helm Zeus 8JS, 811 ya, kalau nggak salah. Ini yang warna hitam doff nih. Ini hitam doff. gue ganti pakai iridium nih. Nah, buat harganya ini barunya sekitar 690 sampai 720-an. Tapi menurut gue ini helm enak, nyaman. Nyamannya karena apa ya? Gue udah pakai dari 2019-an ya, 2019-an. Dan ini masih awet sampai sekarang helmnya. Dan menurut gue ini nyaman sih ya buat harian, cukup banget. Nah sekarang kita langsung review aja ke bagian bagasi motor Nah jadi ini motornya Kita langsung buka aja bagasinya nah, Jadi bagasinya segede ini ya Si Aerox ini nih Bagasinya segede ini Dan jawabannya helm ini masuk Cuman kalian nggak bisa kayak gini nih nah, kalau kayak gini Ini biasanya Menjeduk nih Ini nggak mau Nah jadi cara naruh yang benar tuh, tuh kayak gini nih. Ini dibalikin. Nah jadi kalau dibalikin kayak gini rata sama bagian pinggir sini. Nah tapi kalau kalian yang mau biar ngelecet bagian visor sama bawahnya, kalian bisa pakai karet bawahnya kayak karet atau nggak karpet yang tipis jadi biar nggak ngelecet bawahnya ini 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 kan goyang-goyang kan tuh takut ngelecet jadi ini helm masuk nih ini masuk ke bagasinya jadi pada nanya, nanya, kemarin ternyata ini helm masuk ya jadi ini rekomendasi lah rekomen lah buat kalian yang mau beli helm nih. masuk bagasi nih. terus yang masuk juga ini half face Jewis juga masuk semua ini kalau half face menurut gue masuk semua ya kecuali half face Arai mungkin karena emang lebih lebar cuman kalau ini masuk sih jadi yang nanya-nanya kemarin tipe, tipe apa ini Zeus 811. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangannya, kelebihannya apa sih halam ini gitu. Nah, kita buka dulu besarnya nih. Nah, ke kita bahas orang kelebihan dulu nih ya. Kelebihannya pertama ini helm desainnya menurut gue oke okay sih, nih ya. Ini menurut gue desainnya oke. Okay. Terus motifnya gue suka nih. Dari ini merah-merah, terus motif-motif sininya. Ini gue demen nih. Tuh. Ini gue demen banget. Terus kita bakal bahas ke kelebihan yang kedua. Nah yang kedua menurut gue ini busanya menurut gue ini nyaman banget nih. Nah ini busanya nyaman banget nih. nih. Hmm. Gue suka sama karakter busanya ini enak banget. Dan yang gue suka lagi ini nih bagian uh, ininya ya safetynya ini. Dia bukan pakai double daring tapi ini pakai yang kayak gini nih. Jadi lebih kalau menurut gue ini lebih enak buat dipakai rally ya nih jadi tinggal dicekrekin tinggal cekrekin gini doang terus tadi tinggal cabut tinggal tekan ininya jadi buat praktis ini praktis banget nih helm terus ini cabut-cabut juga gampang semua busa-busanya dan visor juga ini eh, karena diganti jadi enak dan ini gampang nih bukanya tinggal diputer bagian sininya nih diputer nah sekarang kita akan bahas kekurangannya nah menurut gua nih helm sebenarnya nyaman cuman menurut gua untuk ventilasinya emang kurang enak ya nih cuma satu sama di atas ini nih dua cuman di sini buat pembuangan ini gua jujur gue nggak terlalu ngerti helm cuman menurut gue ini helm memang kurang dingin ya emang aku ya? kurang ventilasinya kurang enak lah terus kalau bawah ngebut tuh berisik banget nih kalau ini dibuka anginnya berisik banget nih jadi ya ini helm sebenarnya buat daily dan enak banget lah kalau buat daily gitu kalau yang suka buat trek trekan atau apa ini emang kurang worth it lah cuman kalau kalian nyari yang buat daily harga murah juga ini bekasnya paling 300 ribuan 400 ribuan dapat nih jadi segitu aja review singkat helm gue semoga pada jelas dan ngerti thank you guys